Luas wilayah Singapura jauh banget kalau dibandingin sama Indonesia. Tapi dari jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Singapura justru lebih banyak dibandingkan yang datang ke Indonesia. Nah, lo, kenapa? Luas Singapura tercatat 728,6 km persegi. Sementara berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, luas Indonesia sebesar 1,92 juta km persegi. Artinya, luas Singapura cuma 0,03% aja dari Indonesia. Singapura hanya sedikit lebih besar ketimbang DKI Jakarta yang memiliki luas 664 km persegi. Nah, dengan perbandingan luas tersebut, agak lucu ya kalau ngelihat jumlah turis yang datang ke Singapura kok lebih banyak ketimbang yang datang ke Indonesia. Melansir dari data ASEANstat, jumlah wisatawan mancanegara ke Singapura pada tahun 2019 nyaris 19 juta kunjungan. Lebih banyak ketimbang Indonesia yang cuma 16,1 juta kunjungan. Jumlah kunjungan turis ke Singapura selalu lebih tinggi dari Indonesia. Barulah pada tahun 2020 lalu, jumlah kunjungan turis ke Singapura tercatat lebih rendah, yakni 2,7 juta kunjungan, sementara Indonesia mencapai 4 juta kunjungan. Kenapa di tahun 2020 jumlah kunjungan turis ke Singapura kok bisa turun? Karena di tahun 2020 dunia lagi dilanda pandemi akibat virus corona atau COVID-19. Jadi hampir semua negara termasuk Singapura dan Indonesia menerapkan pembatasan sosial dengan level keketatan yang berbeda-beda juga. Bahkan banyak negara-negara yang menutup perbatasannya. Di tahun 2023, ada sekitar 13,6 juta turis mancanegara yang berkunjung ke Singapura. Sedangkan Indonesia cuma menerima 11,67 juta wisatawan mancanegara, menurut data Badan Pusat Statistik. Berdasarkan situs Travel Earth, ada beberapa alasan kenapa Singapura begitu berjaya di sektor pariwisata, meskipun cuma punya luas wilayah yang secuil doang. Yang paling utama adalah keamanan. Singapura dianggap sebagai salah satu negara teraman di dunia dengan tingkat kejahatan yang rendah. Hal ini tentunya ngasih kenyamanan bagi para turis yang mengunjungi Singapura. Lalu yang kedua adalah Singapura itu terkenal bersih. Singapura menjadi salah satu negara terbersih di dunia. Singapura punya aturan yang ketat, kayak nggak boleh meludah sembarangan ataupun nggak boleh ngebuang sampah sembarangan dengan seenak jidat. Selain itu, Singapura juga memiliki arsitektur yang menarik, transportasi publik yang mudah, tempat wisata keluarga, hingga pusat perbelanjaan. Jadi nggak heran lah ya kenapa banyak turis yang datang ke Singapura. Gimana menurut kalian? Kasih komentarnya.